Iya, pujian tadi berkata dia Allah Immanuel yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Dan firman Tuhan berkata ketika Tuhan yang berjanji, maka dia pasti akan menggenapinya. Kita tidak perlu ragu, kita tidak perlu takut. Kenapa? Karena Tuhan tidak pernah berubah. Tetapi kita harus berubah. Ya. Jadi jangan ada seorang Kristen pun yang berkata, kan Tuhan tidak berubah bu, jadi saya juga tidak Kan kita harus jadi sama seperti Yesus, katanya, "Saudara, Tuhan tidak pernah berubah, tetapi kita harus berubah. Tuhan sudah melakukan bagiannya, kita harus melakukan bagian kita, karena untuk bisa menggenapi janji dan rencana Tuhan, maka ada bagian yang harus kita lakukan." Baik, tema yang umum diberikan untuk tahun ini bulan ini, mari kita bertekun di dalam Tuhan, dalam firman-Nya, di dalam pengharapan. Mari kita buka bersama Kolose pasal yang pertama. Iya, Kolose pasal yang pertama ayat 21 mulai sampai 23. Kolose saya, pasal yang pertama ayat 21 sampai dengan ayat 23, Firman Tuhan berkata begini: "Ayat 21, saudara, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus dan tak ber..." celah di sana dikatakan dan tak bercacat di hadapannya. Ayat 23 baca sama-sama. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar Dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya Saudara Firman ini berkata Juga saudara dan saya juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah. Saya percaya semua kita dulu hidup jauh dari Tuhan. Atau masih sampai saat ini ada yang masih jauh. Ya, tidak usah angkat tangan. Yang masih jauh bertobat saja, amin. Harusnya kita sudah dekat dengan Tuhan. Sudah cukuplah hidup jauh-jauh dari Tuhan ya saudara ya. Apalagi dengan masa pandemi ini. Virus corona yang menerpa saya berkata begini, saudara: jangan hanya melihat yang buruk dari pandemi ini, karena ada banyak yang positif dari corona, bukan yang positif terjangkit, tapi yang nilai positif dari pandemi ini banyak. Yang pertama, ya, karena adanya virus dan pandemi ini, manusia kita harusnya menyadari bahwa ternyata kematian itu berada sangat dekat dengan hidup kita amin. Yang kedua, apa yang harus kita sadari dengan pandemi ini membuat banyak orang akhirnya berbalik untuk mencari Tuhan. Karena kita menyadari bahwa kita ternyata tidak bisa apa-apa. Pandemi ini juga telah membuat banyak keluarga disatukan kembali. Ya, pandemi ini juga telah membuat ya Katanya, katanya si suku bunga bank menurun. Iya Pak iya? Iya, banyak hal positif yang terjadi karena pandemi ini. Iya, terutama saudara, saya melihat ya. Saya hanya memberikan gambaran saja hari-hari ini banyak orang yang begitu takut dengan kematian. Tadi pagi saya dapat kabar Bapak Pendeta Meksinesi meninggal dunia. Ya saudara, hidup ini singkat. Hidup ini hanya seperti uap kata firman Tuhan. Ya, kemarin itu saya ngobrol dengan salah satu orang, dia kakaknya positif kena corona umur 50 tahun, mamanya 86 tahun. Jadi karena mamanya bersama dengan kakaknya harus di swab dong, ya karena kakaknya udah positif, di swab ternyata mamanya juga positif. Secara manusia kita melihat yang 60, yang 86 tahun kena, yang 50 tahun kena, yang lebih kita khawatirkan yang mana. Yang 86 kan, karena kita pikir pasti lebih duluan mati kan. Ternyata kita salah saudara, yang 86 sembuh, yang 50 meninggal. Dan yang 50 itu laki-laki loh. Virus ini tidak bisa terdeteksi, nggak ada seorang pun yang bisa melihat. Sehebat apapun kita menjaga, virus ini tidak terlihat mata. Kalau dikatakan orang yang yang tidak menjaga kebersihan itu dia akan lebih cepat kena. Ya maaf, Pangeran Charles keluarga Inggris itu kurang bersih apa? Namanya sesuatu yang tidak terlihat. Makanya waktu tahun baru kemarin saya menyampaikan ayo kita jangan hanya meningkatkan sistem imun tapi yang terutama sistem iman. Amin. Firman ini berkata juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya. Ya ternyata ada orang-orang yang memusuhi Tuhan loh. Orang yang memusuhi Tuhan itu bukan yang bakar gereja, bakar masjid. Oh, itu dia berarti memusuhi Tuhan. Enggak, itu terlalu sudah terlalu apa ya? Terlalu nyata lah kalau yang kayak begitu. Ternyata banyak orang yang duduk di gereja seperti ini tetapi memusuhi Tuhan. Mengerikan enggak, Saudara? Mengerikan loh. Ya, ternyata ayat ini berkata, "Kamu yang dulu memusuhi Tuhan dalam hati dan pikiranmu, seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat." Apa ciri pertama orang memusuhi Tuhan? Pikiran dan hati dan perbuatannya itu jahat. Jadi kalau saudara hatimu jahat, pikiranmu jahat, kelakuanmu jahat, berarti kamu memusuhi Tuhan, walaupun orang Kristen, walaupun pendeta. Biar saudara kena, saya juga kena. Nanti nanti tidak dibilang gini itu pendeta cuma singgung-singgung jemaat, dia sendiri nggak disinggung. Iya, lo bener. Walaupun orang menyampaikan firman pendeta kalau pikiran jahat, hati jahat, musuhnya Tuhan. Ya, makanya di hari apa tanggal 1 yang kemarin saya berkata, biar menjadi resolusi kita tahun ini yang pertama, carilah Tuhan. Carilah Tuhan. Yang mencari Tuhan bukan hanya orang yang belum kenal Tuhan. Kenapa kita harus terus mencari Tuhan? Yang pertama, karena kita ini daging. Karena kita ini rentan untuk berbuat dosa. Saya mau tanya kepada saudara, kita hidup kudus itu lebih mudah mana? Hidup kudus atau hidup dalam dosa itu lebih gampang mana? Enggak usah lebih gampang mana deh. Lebih enak mana? Hidup dalam dosa atau hidup kudus lebih enak mana? Jujur lantang sekali jawabannya. Memang lebih enak hidup dalam dosa. Kenapa hidup dalam dosa itu mau marah-marah aja. Iya, ngamuk tinggal ngamuk aja selesai ngikuti aja nih dagingnya. Mau berbuat apa? Selingkuh-selingkuh aja. Kita tidak perlu bergumul untuk berbuat dosa kan? Enggak ada orang bergumul Tuhan pengen marah nih Tuhan. Ya dalam nama Yesus marah. Enggak ada saudara, tapi untuk hidup kudus itu perlu pergumulan, menahan amarah kita harus bergumul dalam nama Yesus, dalam nama Yesus aku enggak mau marah dalam nama Yesus, kadang-kadang perlu doa peperangan, perlu doa puasa. Saya dulu untuk merubah kelakuan itu saya doa puasa loh saudara, karena saya ini dulu hidupnya ancur benar, karakter saya ancur benar. Jadi untuk menjadi sabar itu saya butuh perjuangan. Saya berdoa puasa. Dulu saya itu kalau marah saudara ya saya sama adik saya. Adik saya itu laki-laki badannya tatoan semua. Ya itu kalau marah saya berantem sama dia saya pukul-pukulan loh pakai tangan. Ya. Kadang dia itu udah mau tinju saya, dia bilang, huh, sayang kamu tuh perempuan. Saya balas, huh, sayang kamu tuh laki-laki. Saya nggak ada ngalah-ngalahnya loh. Waktu saya mengenal Yesus, saya baca Alkitab, jangan marah. Tinggalkanlah panas hati itu. Jangan kalah dengan kejahatan, tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya mulai berdoa di situ, Tuhan, ini saya nih orangnya Tuhan. Saya ini pemarah Tuhan. Saya mau berubah Tuhan, ubah saya Tuhan. Lalu ketika kita berdoa begitu, apakah kita langsung ting dapat cahaya putih gitu langsung ting langsung jadi orang yang sabar halus ya Allah begitu? Makanya kalau saya pasal yang ketiga berkata karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu apa marah geram kejahatan. Kalau firman Tuhan suruh matikan berarti siapa yang harus bertindak? Bukan Tuhan, iya ada bagian yang harus kita lakukan. Saya mulai bergumul di situ dalam nama Yesus. Saya tidak mau marah Tuhan, iya. Biar saya kuat, saya ambil doa puasa. Saya masuk di kamar hari ini saya berpuasa untuk jadi orang yang sabar. Karena itu Tuhan apapun masalah yang akan saya hadapi hari ini. Tuhan berikan aku roh kesabaran. Dalam nama Tuhan Yesus. Begitu saya buka pintu kamar saya keluar. Adik saya maki-maki saya tanpa sebab. Itu daging saya sudah mau bereaksi saudara. Ya, setan ngomong di samping kananmu itu ada sepatu. Ambil lempar ke mukanya. Ya benar, waktu saya belum bertobat begitu, saya pernah berantem sama kakak saya, saya lempari dia sepatu saudara. Ya saya pikir dia masuk ke kamar mandi, jadi saya tunggu nih dia keluar dari kamar mandi, saya lempar sepatu di mukanya. Begitu kamar mandi dibuka, saya layangkan sepatu Van papi saya dan kena pas di muka papi saya. Dan itu cilaka 12 pas. Ya karena memang seperti itu. Ya setan bilang ambil itu sepatu, Lempar ke mukanya, dia itu orang bikin jengkel banget, kan? Roh Kudus berbisik di telinga saya, "Hari ini kamu berdoa, minta kesabaran. Ini ujian. Kalau lagi ada ujian di sekolah dulu, ada papan tulis besar ditulis 'Harap Tenang'. Ada, jadi kalau lagi ada ujian, tulis gede-gede di sini 'Harap Tenang' ada ujian. Kalau lagi ada ujian, nggak usah kebanyakan tingkah, nggak usah kebanyakan omong. Harap tenang. Nggak usah cari teman untuk ngompor. Oh, saya ini diam tenang. Ujian. Karena Alkitab berkata di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Orang tenang itu kuat. Saya dibisikin, "Roh Kudus, Roh Kudus itu fungsinya dalam hidup orang percaya. Sebagai penolong, Dia akan mengingatkan setiap firman yang pernah kita baca. Tapi kalau saudara tidak pernah baca firman tiap hari nonton drama Korea, maaf, Roh Kudus tidak akan mengingatkan apapun. Mengapa kita perlu baca firman?" Karena Roh Kudus mengingatkan firman yang pernah kita baca. Ayat itu keluar. Ya. Harap tenang, ada ujian di dalam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Jangan kalah dengan kejahatan tapi kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Saya mulai bergumul di dalam hati Saudara antara lempar atau tenang. Ya. Roh Kudus terus berbicara, kalau kamu sabar kali ini menangkan dagingmu, kamu akan lulus dalam ujian ini. Saya dia menatap muka adik saya dalam nama Yesus saya berdoa. Dalam nama Yesus saya tahu setan kamu yang ada di dalam adik saya. Makanya saya tidak akan terpancing maaf. Alkitab berkata peperanganku bukan darah dan daging tetapi roh yang ada di udara. Hari ini saya tidak akan kalah dengan kamu. Saya berkati adikku di dalam nama Tuhan Yesus. Waktu saya mulai memperkatakan firman, saya mendengar adik saya itu teriakin saya, saya nggak dengar apa-apa lagi, cuma mulutnya yang... Kenapa? Karena saya sibuk bergumul di sini, memperkatakan firman. Akhirnya saya lolos, tidak terjadi apa-apa, saya diem. Besoknya saya puasa lagi, gitu lagi, sesuatu yang kita lakukan lebih dari 21 kali itu akan menjadi kebiasaan. Karakter itu perlu dilatih. Kelakuan itu perlu dilatih. Saudara yang tukang marah-marah tiap hari, ibu-ibu, coba sekarang mulai belajar kalau mau marah nyanyi. Amin. Amin ibu-ibu. Aminnya biasa aja dong. Ya, nyanyi, saya pernah melayani ada seorang ibu yang suaminya itu sudah mau menceraikan dia. Jadi ceritanya ini saya pernah dengar kesaksiannya benar-benar kesaksian nyata. Jadi istrinya ini sama suaminya itu ribut terus ribut terus ya. Lama-lama suaminya benci karena ribut terus dia mulai ke naik klub setiap malam. Dia lari ke naik klub. Sampai di naik klub ketemu sama penyanyi di cafe di naik klub. Lalu dia selingkuh dengan penyanyi di naik klub itu tiap kali pulang malam jam satu istrinya teriakin dia maki-maki dia semua kata-kata binatang keluar makin jengkel dia terjadi lagi keributan anak-anak stres mendengar suami-istri yang berantem banting pintu banting barang semakin tidak betah suaminya ya kadang pergi lagi nggak jadi pulang akhirnya istrinya itu dilayani oleh seorang anak Tuhan, Saudara, kenapa kita harus mulai melayani orang di sekeliling kita? Percayalah, apa yang kita lakukan itu tidak akan pernah sia-sia. Dia ketemu sama satu jemaat, anak Tuhan, yang berkata, "Kamu sabar aja." Yang namanya kejahatan itu tidak akan pernah dikalahkan dengan kejahatan, yang bisa mengalahkan kejahatan hanya kebaikan. Coba kamu layani suamimu. Ya, kamu berbuat baik, tapi saya itu emosi gini-gini. Iya, gini. itu kan kalau ngikuti daging. Kita harus ngikuti firman Tuhan. Akhirnya didoakan, dia semakin sering ketemu sama anak Tuhan ini. Semakin tiap hari didoakan, akhirnya dia mulai mempraktikkan. Ya, kata kata anak Tuhan itu, kalau kamu udah mau marah, gini aja deh. Kalau mau marah itu nyanyi. Kalau udah mau marah daripada marah mending nyanyi. Suaminya pulang jam 2 malam, saudara suaminya udah gini, ini terakhir. Kalau saya pulang dia maki-maki saya besok, saya ajak dia, saya talak cerai, langsung saya nikah sama itu penyanyi naik klub. Lalu akhirnya dia suaminya pulang buka pintu kaget, biasanya istrinya buka pintu, udah mandi, saya udah siapin air anget kalau mau mandi, kalau mau makan, ada makanan di meja, Ya, saudara ceritanya sebelumnya ya sebelumnya itu nggak langsung seperti itu. Sebelumnya dia mau berusaha mempraktekkan nih mengalahkan daging. Memang perlu latihan baru bisa seperti itu. Dia buka pintu saudara, ya lihat suaminya modelnya kayak itu dia udah mau marah saudara. Dia mau teriakin suaminya tapi dia ingat anak Tuhan tuh bilang nyanyi. Kalau udah mau marah nyanyi dia lihat suaminya dia teriak. Ajarilah kami ini saling mengasihi. <laughs> Suaminya kaget saudara. Ya, enggak marah nyanyi tapi nyanyinya kayak rocker karena menahan emosi kan. Ajarilah kami saling mengampuni. Sudah pulang. <laughs> Sambil masuk kamar, ajarilah. <laughs> Biasa latihan pertama mengalahkan daging. Hari kedua dia pulang, istrinya sudah siap lagi. Dia buka pintu, mulai nyanyinya bagus ajarilah kami ini saling mengasihi. Udah pulang pak, udah makan. Ya, besokannya udah semakin merdu buka pintu. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Emosinya sudah mulai ditekan. Saudara tahu karena perubahan itulah akhirnya suaminya tidak jadi bercerai. Suaminya bertanya, kenapa kamu bisa berubah seperti ini? saya sudah berbuat jahat tapi kamu tetap berbuat baik. Dia berkata, karena aku mau melakukan firman Tuhan. Sejak hari itu suaminya bertobat, penyanyi naik klubnya diputusin, dan saudara tahu akhir ceritanya suaminya jadi pendeta. Benar ini kisah nyata. Saya dengar istrinya cerita sama saya, uh, Bu Debbie gak gampang bu, buka pintu, wajarilah kami ini. Ibu-ibu yang mau latihan silakan. Amin. Iya, kalau yang bisa bahasa roh itu kadang kita dengar orang kalau di gereja bahasa rohnya itu mantap Saya bilang, pakai bahasa roh jangan cuma di gereja. Waktu berantem di rumah itu loh pakai bahasa roh. Marah sama suaminya, "Memang kamu dasar itu setan lari tuh." Itu waktu yang tepat untuk pakai bahasa roh. Karena banyak orang hebat bahasa roh di gereja, di rumah bahasanya kebun binatang. Maaf, maaf. Banyak Kristen yang begitu. Saya khotbah di satu gereja, saya bilang tolong suami istri bergandengan tangan. Ada loh suami istri nggak mau gandeng tangan. Ada loh. Sampai saya bilang ini perintah. nggak mau loh. Saya bilang ngapain ke gereja pulang aja. Eh Alkitab berkata kalau engkau datang ke gereja, sebelum engkau mempersembahkan korban entah pujian atau uang, ingat dulu apa yang ada di hatimu beresin dulu baru engkau bisa layak datang. Jangan jadikan dirimu musuh Allah. Orang kalau hatinya jahat, pikirannya jahat, perbuatannya jahat, musuhnya Tuhan. Saudara mau jadi musuh Tuhan atau sahabatnya Tuhan? Sahabatnya Tuhan. Makanya hari ini bertobat. bertobat. Ya ayat 22 sekarang kita telah diperdamaikan dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kita kudus dan tak bercacat dan tak bercela di hadapannya. Karena itu ayat 23 ini yang harus kita lakukan. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Bagaimana orang sekarang Kristen banyak bertanya Bu Debi, bagaimana caranya ya supaya saya bisa mendengar suara Tuhan? Saya pengen tubuh mengerti suara Tuhan. Saya bilang, "Firman Tuhan berkata, Tuhan bergaul karib dengan orang yang bergaul karib dengan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Kalau mau bisa dengar suara Tuhan, bergaul kariblah dengan Tuhan." Amin. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita cepat nangkep suara Tuhan enak mengalir bersama Tuhan tuh wow. Tidak ada banyak kesalahan yang kita perbuat di hidup ini. Enggak salah nikah, enggak salah pilih jodoh, enggak salah pilih pekerjaan, enggak salah pilih ini. Makanya ada orang datang, "Bu, tunjukin dong jalan Tuhan buat saya apa?" Emang saya pendeta apaan? Enggak bisa. Tuhan menunjukkan jalannya itu pribadi, lepas pribadi. Saudara enggak bisa datang ke pendeta hebat suruh tanya apa? Kemarin ada orang telepon saya, Bu, saya dulu sambil nangis-nangis, "Bu, saya 20 tahun hidup saya hancur, Bu. Usaha saya hancur, saya benar-benar menderita selama 20 tahun." Padahal 20 tahun yang lalu saya ketemu dengan seorang pendeta, dia menubuatkan saya begini, Bu. Tuhan berbicara, kamu akan menjadi sangat-sangat kaya, kaya raya. Dan kekayaanmu akan menopang pelayanan Tuhan. Selesai saya dinubuatkan, tahun depannya saya bangkrut. Jangan suka dengar yang enak-enak. Amin. Kalau dapat nubuatan yang enak dicatat, jadi kaya tambah kaya. Maaf, maaf. Ya, saya bilang ya itulah pak yang Alkitab bilang itu nubuat palsu. Nubuat palsu. Saya pernah disuruh mendoakan saudara, ada satu orang pejabat, dia akan mencalonkan, lalu ada beberapa hamba Tuhan berdiri, termasuk saya dipanggil untuk mendoakan. Dua hamba Tuhannya bernubuat enak bener, Tuhan akan mengangkatmu. Tuhan akan memberikan engkau apa yang engkau inginkan. Tuhan akan, saya berdoa Tuhan, saya tidak mau memberikan suara palsu. Tuhan taruh apa yang ada di hati saya untuk saya bicara kepada dia. Waktu saya berdoa buat dia saudara, keluarlah pesan Tuhan. Kalau hidupmu berkenan, Tuhan akan pakai engkau dan dia akan angkat. Tapi kalau tidak, engkau harus bertobat. Dia kaget, yang dua enak, yang ini tidak enak. Dan ternyata benar setelah itu terbongkar dia ada kasus perselingkuhan. Saudara Tuhan itu bukan hanya mau yang enak-enak di telinga kita. Saya enggak lihat tuh tulisannya apa. Dia ngangkat di tulisan, saya enggak baca itu tulisannya. Udah habis waktu ya. <laughs> Maaf mata saya burem. Saudara mari kita bertekun ya dalam iman supaya kita mengenal Tuhan, mengenal hati Tuhan, mengenal jalan Tuhan, apalagi tahun ini. Lalu setelah itu dikatakan apa? Tetap teguh dan tidak tergoncang. Mari 2021 kita mau teguh. Waktu kita dekat Tuhan, kita teguh tidak tergoncang. Karena kenapa? Ini tahun lagi tahun goncangan. Semua akan digoncang supaya tertinggal satu umat yang tidak tergoncang. Biar saudara dan saya menjadi orang yang tidak tergoncang. Amin dan jangan mau digeser. Ya, jangan mau digeser. Saudara digeser itu, ya, saya berdiri nih. Lalu ada orang di samping saya, dia dorong saya supaya saya tergeser dari tempat saya ini. Tapi Alkitab bilang kamu jangan mau digeser. Saya mau pakai contoh deh, Bapak sama Bapak berdua yang di depan boleh maju di sini aja, Pak. Ya, Bapak di sini sama Bapak. Boleh ya, Pak, di depannya, Pak. Digeser itu begini, Saudara. Ya, menghadap ke sana aja, Pak. Bapak yang kecil coba geser Bapak yang besar. Bapak yang besar tetap bertahan, jangan mau tergeser. Ayo, Pak, dorong, Pak, sampai dia tergeser. Terus, Pak. Terus, terus. Ya, 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 sudah, jangan berantem. Silakan duduk. <laughs> Terima kasih ya, Pak. Itu loh, ayat ini bilang, jangan mau digeser. Ya, Walaupun kecil kan, bapak kalau nggak kuat bisa tergeser kan pak. Tapi karena tahu ada goncangan mau digeser, bapaknya juga bertahan. Hmm, geser coba. Kalau nggak ada saya mungkin bapaknya gini. Uh. Ya. <tuh> Jangan mau digeser apa yang bisa menggeser iman kita hari-hari. Ini pencobaan, masalah, persoalan, keuangan, kesehatan itu akan merongrong iman kita. Tujuannya cuma satu: setan mau supaya engkau bergeser dari imanmu, tapi kita mau berkata, "Enggak, aku tidak mau tergeser." Apapun goncangannya, kayak bapak tadi bertahan pasang kuda-kuda. Makanya orang Kristen hari ini yang tidak pasang kuda-kuda, engkau bukan cuma mau tergeser, terlempar. Sebelum semuanya terjadi, pasang kuda-kuda imanmu, bertahan di dalam firman Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, bahkan kematian sekalipun, kami percaya mati itu untung bersama Tuhan. Ingat, tujuan hidup kita bukan di dunia ini, tapi sampai pada kekekalan, dan itu jauh lebih penting daripada hidup yang sekarang. Bertahanlah sampai pada akhirnya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Terima kasih.